Iya, halo, Cong. Bang Tamin, Bang Tamin lagi di mana? Saya lagi di jalan nih, lagi buru-buru. Ada apa, Cong? Ada situasi gawat nih, Om. Iya, saya udah tahu kok, Cong. Ada monster yang lagi nyerang warga, kan? Lah, kok Om Tamin bisa tahu? Jangan-jangan Om Tamin ini peramal juga, ya? Bukan, Cong. Saya tadi ditelepon Mas Iron juga. Ini saya lagi OTW ke lokasi monster itu. Mending kamu juga buruan ke sana sekarang, Cong. Kita cegah monster itu sebelum keadaannya makin gawat. Oke, Om Tamin. Siapa kau? Aku tidak ada urusan denganmu. Minggir dari hadapanku. Monster jahat. Saya nggak bakal biarin kamu lewat loh. Ntar kamu bakal nyerang warga lagi. Jangan ikut campur dengan urusanku. Ya. Apa ini? Kamu lagi ngapain di situ? Saya tadi habis diserang sama monster itu, Om. Untung Om Tamin cepat datang. Buruan, Om, kalahin monster itu. Oke, Cong. Rasakan ini. Akhirnya berhenti juga. Hey, monster, aku sarankan kau sering-sering sikat gigi deh. Nafasmu bau sekali. Terima ini. Tornado Blast. Wow, Om Tamin memang hebat. Akhirnya kalah juga. Cong, kamu ngapain masih di atas sana? Buruan turun sini. Tetapi saya malu, Om. Tadi pakaian saya terbang ke arah sana. Om Tamin, tolong cariin pakaian saya dulu dong. Aduh, ada-ada aja kamu, Cong. Loh, Ultraman Ginga kemana ya? Katanya hari ini mau nongkrong di sini. Kok belum pada datang sih? Apa gue yang kecepetan ya datangnya? Om Victor udah datang duluan. Victory, Cong, bukan Victor. Om, maksud saya Om Tamin Victory. Maaf ya, Om. Ya udah nggak apa-apa, santuy. Si Ginga kemana? Kok belum datang sih? Saya juga nggak tahu, Om. Om Tamin Victory udah coba telepon belum? Udah, Cong. Tapi HP-nya nggak aktif nih. Gimana ya? Apa kita tunggu aja di sini? Ntar kalau kelamaan baru kita samperin ke rumahnya. Kali aja dia belum bangun. Iya, boleh juga tuh, Om. Oh iya, Cong. Si Ginga emangnya mau ngajak nongkrong di mana sih? Di sini kan nggak ada apa-apa. Iya, Om. Sebelumnya di sini memang ada warung bakso sih. Tapi kemarin saya kesini warungnya udah nggak ada. Mungkin yang jualan lagi pulang kampung kali, Om. Gitu ya, Cong. Monster. Akhirnya ada anggota tubuh lain yang lebih bagus untuk kusambung ke tubuhku. Hey, monster jelek, lu siapa? Lepasin warga itu. Aku adalah Frankenstein. Aku sedang mencari anggota tubuh yang cocok untuk disambung ke badanku. Tapi sepertinya tubuhmu lebih bagus dibandingkan tubuh warga lemah ini. Nih, ambil warga yang tak berguna ini. Cok, buruan bawa warga itu ke tempat yang aman. Iya, Om. Saya mau bawa warga ini ke markas untuk dirawat. Hey, Frank. Francis. Frankis. Frankenstein. Iya, bener. Pokoknya itulah. Susah banget sih nama lu. Mau ngapain lu di sini? Sudah, jangan banyak omong. Serahkan saja anggota tubuhmu itu, atau aku akan ambil secara paksa. Enak aja main minta anggota tubuh sembarangan. Asal lu tahu aja ya, ini ginjal gua kalau dijual sebelah aja bisa dapat iPin 16 Pro. Baiklah kalau begitu, akan ku ambil secara paksa. Siangan bangun nih. Ultraman Victory sama Pocong Sial pasti udah nungguin dari tadi. Saya harus buru-buru nih. Itu Ultraman Victory lagi ngelawan monster ya. Saya harus buruan bantuin dia nih. Victory, kamu gak apa-apa? Iya, gue gak apa-apa, bro. Untung lo datang tepat waktu. Ya udah, kamu istirahat aja dulu di situ. Biar saya yang lawan monster ini. Iya, bro. Datang lagi satu pengganggu. Tapi sepertinya aku akan semakin senang. Bahan baku anggota tubuh yang aku mau akan jadi lebih banyak lagi. Diam kau, monster jelek. Beraninya kau melukai temanku.
Makasih ya bro udah nolongin gua tadi. Gak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Oh iya, ngomong-ngomong Pocong Sial kemana? Bukannya dia mau ikutan nongkrong juga? Itu tadi dia bawa warga yang pingsan ke markas katanya bro. Lagian lu ngapain ngajak nongkrong di sini sih? Warungnya lagi gak jualan tau. Mending kita cari tempat lain aja deh. Ntar kalau udah nemu tempatnya kita telepon aja si Pocong Sial itu. Gimana bro? Boleh juga tuh. Ya udah, ayo kita berangkat. Oke bro. Ya. Om Tamen ngapain di sini? Keluar yuk Om. Aduh Cong, kamu nggak lihat apa? Saya kan lagi benerin jalan di sini. Om Tamen ngapain benerin jalan? Nyari kerjaan sampingan ya? Gak gitu juga dong Cong. Kemarin kan saya nggak ikut undangan Pak RT untuk gotong royong di komplek ini. Jadi hari ini saya disuruh Pak RT benerin jalan di depan rumah saya ini Cong. Kalau dibiarin gini bisa bahaya buat pengendara yang lewat kan? Iya juga ya Om. Cong, mending kamu tolong beliin semen 2 sak di toko bangunan deh. Sekalian ambilin air. Saya mau lanjut ngabisin bahan yang udah diaduk nih. Iya Om Tamen. Om Tamendar, kita makan siang dulu yuk. Boleh aja Cong, saya juga agak lapar. Emang kita mau makan di mana? Itu di sana ada warung mie ayam. Kayaknya enak deh Om. Gimana kalau kita makan di sana aja? Boleh juga tuh Cong. Ayo kita ke sana. Ya. Ada pembeli. Mau pesan apa, Dek? Pesan mie ayam 2 mangkok, Pak. Makan di sini ya. Iya, ditunggu ya, Dek. Ini mie ayamnya, Dek. Makasih, Pak. Benar kamu, Cong. Mie ayam di sini enak juga. Iya, Om. Udah lama nggak makan mie ayam seenak ini. Kamu muncul dari mana? Bikin kaget saja. Mau pesan mie ayam juga. Diam kau manusia lemah. Akhirnya aku menemukan cairan yang bisa kuserap. Loh, ada apa ini? Tolong saya. Cong, ada monster tuh. Makan siangnya kita lanjutin ntar aja. Kita beresin dulu monster itu. Iya Om Tamendar. Iya. Hei monster kurang ajar. Berani-beraninya kau mengganggu makan siang kami. Ternyata ada lagi cairan yang bisa kuserap. Bersiaplah, kalian akan bernasib sama dengan manusia lemah satu ini. Om Tamender, kita cari tempat lain aja deh buat ngalahin monster itu. Mie ayam enak kita tadi kan belum habis. Sayang kalau warung mie ayamnya jadi hancur karena pertarungan di sini. Bener juga kamu, Cong. Ayo kita cari tempat lain. Hei, mau kemana kalian? Dasar makhluk lemah. Baru nantangin udah kabur. Nah, di sini kayaknya udah cukup aman, Om. Kita bisa bebas menghajar monster itu di sini. Iya, hati-hati, Cong. Kita jangan sampai ketangkep sama monster itu. Nanti kita bakal bernasib sama kayak bapak-bapak tukang mie ayam itu. Iya, Om Tamender. Ya! Ketemu juga kalian makhluk lemah. Kalian tidak akan bisa kabur dariku. Nih, ambil manusia kering ini. Badan saya lemes banget. Tenggorokan saya rasanya kering. Apa saya panas dalam ya? Bapak tunggu aja di sini ya. Kami mau ngalahin monster itu dulu. Ayo Cong, cepat kita beresin monster ini. Ya Om Tamender. Sudahlah, menyerah saja. Tidak perlu repot-repot melawan. Sini biar ku serap semua cairan tubuh kalian. Gimana nih Om Tamender? Serangan kita nggak mempan sama dia. Iya Cong, saya juga udah capek nih. Om Tamen kasih duitnya pas-pasan banget sih. Harga semennya lagi naik. Jadi cuma cukup beli 1 sak semen doang. Saya nggak punya uang buat nambahin lagi nih. Gimana ya? Itu kan sahabat dan Om Tamender. Mending saya pinjam duit ke mereka dulu. Apa ini? Hei pocong lemah, ngapain kamu di sini? Sahabat, saya boleh pinjam duit dulu enggak? Tadinya buat nambahin kekurangan beli 1 sak semen. Tapi sekarang jadi butuh buat beli 2 sak semen deh.
Saya juga lagi gak ada duit buat minjemin kamu, Cong. Mending kamu bawa aja bapak itu ke markas biar diobatin. Sekalian kamu pinjam duit sama Mas Iron aja sana. Iya juga ya. Ya udah saya pergi dulu deh. Ayo, Cong, kita lanjut lagi makan mie ayamnya. Iya, Om Tamendar. Ya. Lama amat nih si Pocong. Beli semen kemana sih tuh anak?